Untuk pertama-tama kita garis dulu guys, buat mal. Lalu kita potong garis yang sudah kita buat tadi guys. Kita rapikan potongannya guys. Langsung kita lem saja guys. Kita buat cincin teboknya itu guys. Jadi kita sambung. Ini dua kaleng cat kita jadikan satu guys. Kita potong bawahnya sama bawah. Nah jadinya seperti ini guys teboknya guys. Sekarang kita potong bagian atasnya itu guys, buat ringnya sangkar nanti itu guys, ring keranjangnya. Untuk atasannya ini kita butuh 4 kaleng guys, buat 4 ring nanti. 3 sebenarnya, tapi buat pin push itu harus pakai 4 buat potong-potongannya nanti guys. Ini buat ring tengah guys, pakai kaleng yang ukuran 1 kilo, ukuran kecil. Kalau yang besar tadi itu ukuran 5 kg. Sekarang kita buat angsang sangkarnya guys.
Ini kita besarkan lubangnya buat pintu tembus, guys. Dan ini buat pintunya, guys. Kita lebarkan pintu bawah.